Itu beraksi itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AM Hobiku. Buat teman-teman, gimana kabarnya? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di kesempatan ini kita akan sedikit memberi rekomendasi buat teman-teman yang lagi bingung atau kesulitan nih nyari filter yang pas untuk ternak ikan guppy-nya. Nah, seperti dilihat di video ini, saya di sini memakai filter biofoam. Karena filter ini tuh mudah digunakan, simple, praktis, dan minim perawatan. Dan selain itu juga harganya relatif murah. Jadi buat teman-teman yang ingin beternak ikan guppy atau memelihara ikan guppy, itu saya rekomendasikan memakai filter biofoam. Nah, untuk perawatannya sendiri filter biofoam ini sangat mudah ya. Jadi kita misalkan mau ngebersihin filternya itu tinggal kita copot busanya aja, tinggal kita kucuk-kucuk pakai air bersih ataupun di air keran yang mengalir itu bisa langsung dibersihkan. Nah, buat teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari video ini, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.